Halo guys, welcome to my room review. Untuk kali ini edisi yang di Bangkok. Kali ini kita nginep di Holiday Inn di Sukhumvit. Sukhumvit itu nama daerahnya. Kita di Holiday Inn yang di Sukhumvit. Coba yuk masuk yuk. Coba. Nah, ini daerahnya di bawah sih agak sedikit-sedikit ghetto gitu loh, bukan ghetto gimana sih, kayak apa, banyak bar-bar kayak di Legian gitu loh, yang ada cewek-ceweknya duduk-duduk. Terus ntar ya bule-bule datang, cewek-cewek temenin minuman nih di bawah nih, daerah ini namanya Sukhumvit 22. Sukhumvit 22 itu nama alley-nya, jalanannya Soi 22. Nah, ini kamar kita ini kamarnya agak sedikit beda. Ini kali ini lebih gede karena semalam kita komplain semalam kita dapat kamar tuh agak sedikit bau rokok, cuman minta ganti, mereka nggak punya kamar yang lain. Jadi hari ini gue komplain untuk minta kamar yang lebih bersih, yang nggak ada bau rokoknya. Kemarin juga karpetnya kayak mungkin agak sedikit dusty sedikit. Nah, ini gue bilang mereka untuk make sure supaya jadinya lebih bagus. Nah, kamar ini sih ukurannya ini gede nih, lebih gede dari biasanya nih. Ada corner room. Kalau corner room itu view-nya tuh ada dua view. Jadi biasanya satu ke jalan, satu yang ke samping. Ini kita ada dua view. Satu ke jalanan Soi 22 yang di sebelah sini, terus yang ada BTS-nya. Tuh yang ada BTS tuh. Nah, BTS itu namanya Sukhumvit. Gitu, Sukhumvit. Jadi Sukhumvit 22. BTS itu bakal yang kalau jalan-jalan kayak di Singapura MRT, cuman di sini karena dia posisinya di luar, di terbuka. Nah, kita ada ruang tamu, amenities-nya ya biasalah, ada ini coffee-nya, coffee maker. Cuman emang kalau duduk nonton TV-nya mungkin agak sedikit aneh, dia agak sedikit nyamping, cuman kamarnya sih bagus. Kamarnya bagus. Lemarinya juga gede. Lemarinya lumayan gede. Oh, gede guys. Gak tau bakal apa sih, cuman ukurannya memang gede. WC-nya ya, kita lihat. Nah, toiletnya juga ada kayak semacam ini, kayak sedikit kebuka gitu loh, bisa dibuka. Cuman ya kita kalau mandi sih emang gak mau dibuka ya. Kalau dibuka kan jadi apa, kelihatan luarnya. Kita ada timbangan di sini. Ya, itu corner room ukurannya memang pasti lebih gede. Shower ya. Rain shower sampai ketemu. Kalau kalian mau nginep di Bangkok, ini boleh menjadi salah satu tujuan karena lokasinya sih bagus, dekat Emporium Mall-nya, terus sama dekat BTS juga, hanya 500 meter. Kalau memang ada kegiatan di daerah-daerah sini, ya ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk nginep di sini. Ada kolam renangnya juga, cuman kolam renangnya kita nggak sempat berenang soalnya kita ada kegiatan lain yang untuk mau jalan-jalan. Jadi guys, see you on the next room tour di mana kita lagi mau pergi deh. Bye guys.